Di babak ketiga ini kita akan main games jawab cepat. Jadi sebelum bermain hari bermain di games ketiga ini, Anda diwajibkan untuk memilih angka-angka yang ada di layar ini ya. Jadi silakan dipilih angka-angkanya. Nanti satu tim akan memilih dua angka dan setiap jawaban benar akan mendapatkan 50 poin. Bismillah. Gak boleh curang ya, kalau curang dipotong 100 poin gak dia, kita ambil STNK-nya di rumah. Oke, okay? Silakan Pasya. Dua angka, pilih. Pilih dua angka? Ya. Oke. Okay. Dua dan tujuh. Dua dan tujuh. Gak nanya kenapa? Kenapa? Ulang tahun saya 27. Oh iya. Saya. Pokoknya 1-4 aja, 14 ya. Ya, nah, bebas. Pak Denny. Mau berapa? Berapa? 35. Berapa? 35. Kenapa Pak? Yang ini anaknya tiga, yang ini anaknya. Oke, 27, 35. Dokter Boyke silakan. 1-4. 1-4. Kenapa dok? 1-4. Tanggal lahir. Oh, tanggal lahir. Ya, angka-angka ini adalah angka-angka nomor dari pertanyaan. Jadi ada pertanyaan, ada 9 pertanyaan. Kalau 1-4 berarti dokter akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 4. Susah gampangnya itu tergantung Anda milihnya, ya. Kita akan mulai dari tim Dokter Boyke. Silakan satu orang bersama satu orang peserta. Silakan. Dokter sini, Virginia nih. Wah, berarti berdua ya. Dokter di sini. Siapa yang paling ini? Siapa sana? Ya, Virginia. Sebelahnya? Sebelahnya nggak apa. Oke. Ya. Ya. Nanti boleh berbincang berdua aja ya untuk menentukan jawabannya apa. Yang lain nggak boleh ngasih tahu. Ada waktu 30 detik ya, dalam setiap pertanyaan. Dokter Boyke memilih nomor 1 dan nomor 4. Pertanyaan nomor 1. Waktu countdown akan dimulai setelah saya selesai membacakan pertanyaan. Nomor 1. Sebutkan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. 30 detik. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut sama sekali. Asia Tenggara. Burma. Masih banyak waktunya, silakan. Di Asia Tenggara. Vietnam, Korea, Filipina, atau Kamboja. 9. Burma. Burma. Oh. Okay. Burma ya? Jawaban dari Dokter Boyke adalah Burma. Ya. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang yang tidak memiliki laut adalah Laos. Laos atau Burma? Sayang sekali salah. Laos sama Burma sama? Laos sama Burma sama. Hah? Laos sama Burma sama? Beda. Burma itu ibu. Burma ibu kamu. Laos sama. Coba lihat. Setahu saya Laos tuh samanya sama Lengkoas. Lengkoas Laos. Laos tuh Lengkoas. Birma itu Tibet. Birma itu Myanmar. Myanmar. Ya, Laos itu dijuluki The Lost Land Country. Diapit 5 negara, Vietnam, China, Myanmar, dan Thailand. Sayang sekali belum bisa menjawab. Pertanyaan kedua, nomor 4. Apa? Oke. Soal selanjutnya nomor 4. Sebutkan 4 pahlawan nasional dari Aceh. Cut Nyadin. Terus yang kedua, dari Aceh itu. Lupa lagi dokter. Aku juga udah lupa. Si ini apa? Sultan Mahmud ya. Sultan Mahmud Cut Nyadin. Tengku Umar. Tengku Umar. Kemudian tiga. Terus. Ada Cut Nyadin. Ada Tengku Umar. Ada Cut Nyamut ya. Tengku Cik Ditiro. Tukunya Arif Sultan Iskandar Muda Tuku Muhammad Hasan Laksamana Malahayati. Sayang sekali tidak bisa menjawab pertanyaan. 0. Untuk tim Dokter Boyke silakan kembali. Aduh. Ini sesuai sama pertanyaannya ya. Baik. Selanjutnya siapa? Tim Pasya maju silakan. Ada nomor 2 dan 7. Ya,
Countdown akan mulai dihitung ketika saya selesai memberikan pertanyaan. Kalau sudah bisa jawab, silakan jawab langsung ya. Pertanyaan nomor 2. Apa simbol lambang kedua dari Pancasila? Simbol. Oh. Rantai. Lambang kedua. Rantai. Rantai. Padi itu kan. Padi kapas kan bintang. Sila kedua dari Pancasila. Simbolnya apa digambarkan? Rantai? Iya, Pak. Rantai? Rantai, betul. Nomor selanjutnya adalah berapa? 7. Hah, 7 nih. Pertanyaan nomor 7, urutkan 7 nama hari secara berurutan dalam bahasa Inggris. Aduh. Gampang lagi. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Betul. Dapetnya nomor 7 lagi nih, sebel banget. Padahal coba nomor 9. Sebutkan 9 hewan beralam berawalan huruf K. Saya bilang rantai kata Pak. Pada ini maju. Mas ya. Hantaran. Pada ini nomor berapa tadi? 3 dan 5. 3 dan 5. Kalau mau pilih nomor 7 dan 7 jadi kayak Steller. Nomor 88 salep kulit ya. Iya. Nomor 3. 30 detik. Sebutkan 3 yang dimaksud trias politika. Trias politika. Apa saja itu trias politika? Trias politika. Dalam politik ada istilah 3. Trias politika. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu trias politika. Oke, pertanyaan kedua. Nomor 5. Sebutkan 5 saja dari 7 keajaiban dunia. 5. Satu, tembok Cina. Tembok Cina. Borobudur. Candi Borobudur. Sphinx, piramida. Udah. Taj Mahal. Nanti kedengaran sebelah enggak ya? Harus tembok Cina. Sungai Nil. Sungai Nil tidak termasuk. Tembok Cina udah ya? Udah. Tembok Cina. Taj Mahal. Borobudur. Cepat. Sphinx. 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 3, 2, 1. Ada Taj Mahal, tembok besar Cina, Petra di Yordania, Machu Picchu di Peru, Colosseum Roma, patung The Christ the Redeemer. Christ the Redeemer di Rio de Janeiro, Brazil. Ada juga Chichen Itza di Yucatan, Meksiko. Sayang sekali, 0. Aduh. Oh, ini. Candi Borobudur sudah tidak termasuk 7 keajaiban dunia. Berarti 0, 0, 100. Dia lagi ada. Selainnya akan ada babak grand prize. Jadi setelah ngambil ini baru kita akan masuk ke babak grand prize. Siapa yang masuk ya, kita lihat ya. Siapa yang belum nikah? Ya. Gak ada. Hadiahnya? Saya. Oke, ambil. Mana? Bill. Belum keluar. Buka aja, buka tuh. Belum, belum. Keburu mulai Liga Champion ini, ayo. Pancar Hoki. Silakan menginap lebaran sama keluarganya di hotel ini. Grand Prize, siapa yang bisa dapetin 30 juta rupiah? Tetap bersama kami di Arisan. Ya. Ibu mau warna apa, Bu? Warna apa? Pink, warna pink, ya. Ya, lumayan buat naruh sayur lodeh, Bu. Nih. Ambil, Bu. Ambil, Bu. Ambil. Kuenya belum ada. Dan ku, yang selalu mampu.